lempar bola untuk set yang kedua. Berada di Haji dan Pura nomor 4 lakukan sudah terima nomor 2 angkat sedikit dapat ditahan umpankan Herna membuka angka yang pertama untuk Haji dan 1-0. Nomor 4 Jambul lakukan angkat bola sudah terima nomor 2 libero Boim ditahan langsung nomor 6 yaitu saudara Herdi 2 angka berturut-turut berhasil diperoleh anak-anak Haji dan Jambul kembali lakukan terima di sana ada Parlan. Oh, bola yang begitu melompong di angkat Herna. Pukul keras. Baik saudara-saudara namun penerimaan bola atau penyelamatan datang lagi. 1, 2, 3 serangan bertubi-tubi dari Ajidan dan 3 angka diperoleh secara langsung. Masih Jambul saudara-saudara. Angkat bola lakukan sudah terima nomor 2 umpankan Boim berebut dan berhasil diblok 4-0 awal set yang kedua. Jambul yang keempat atau kelima kalinya akan melakukan set nomor 4 lakukan sudah terima libero diangkat Boim datang variasi dan ternyata keluar lapangan. Apa yang terjadi? Trick ball menurut Bapak Wasit pindah poin 1-4. Satu angka dibuka untuk Satpol PP nomor 1 mundur yaitu saudara Boim lakukan sudah diangkat dapat dibaca angkat kembali serangan back attack dilancarkan dapat dipertahankan Kang Parlan menerima nomor 4 Jambul ditahan kembali saudara-saudara itulah pertahanan dari kedua kenaman serangan kali ini datang apa yang terjadi ternyata bola jatuh di daerah Ajidan dan 2-4 kedudukan di awal set yang kedua. Masih saudara Boim akan melakukan set diangkat bola lakukan sudah terima salah satu pemain diangkat Herna saudara-saudara pukulan dari Herna hatur nuhun ke Cai Hasim manis ateku awal gala tek inung ke Cai Hasim bismillahirrahmanirrahim. Kembali umpan keras maksud kami spek keras yang dilakukan nomor 6 dari ajudan yaitu Herdi menerobos pertahanan Satpol PP nomor 6 Herdi angkat jam cep lakukan terima tetel datang lagi serangan Parlan tidak mampu diblok saudara Herman poin pindah 4-3 tertinggal Satpol PP lakukan terima Jambul diangkat tinggi netting rupa-rupanya saudara Adit terima angka sudah diperoleh kembali Satpol PP lakukan sudah terima Jambul umpankan ada nomor 2-3 gagal melewati Kang Panji benteng pertahanan dari Satpol PP dan kembali tim Satpol PP lakukan sudah terima Jambul diangkat Adit pukulan keras tidak mampu diblok dengan baik dan pantulan bola yang begitu keras sehingga bola keluar lapangan giliran Kang Herna nomor 1 quicker terbaik Majalengka diangkat sedikit saja pukulan cepat tahan sedikit datang lagi sangat kaget Kang Panji menerima serangan yang kibas datang lagi dan akhirnya saudara-saudara pindah poin Kang Parlan mundur ke belakang di posisi 7-8 Parlan lakukan sudah terima Herna terima Adit rupa-rupanya dilambungkan saja kontrol yang cukup baik dari Teten berhasil menyamakan 8-8 masih Satpol PP mengarah kepada Herna ada Adit di sana pukul keras baik sekali nomor punggung seberapa 2 yaitu saudara Irni anak muda berbakat dari Ajidan
Jajang kali ini Rima Lijar diangkat boin, berebut bola, kaki bermain, langsung disodorkan ke daerah belakang. Hera menerima hadis, betek-betek, dilancarkan. Libero begitu lintas menyelamatkan bola, datang lagi, kembali serangan. Boy, serangannya namun apa yang terjadi ternyata terlalu jauh dari sasaran. Nomor 2, itu Irgi, panjang pukulannya. 9 sama kembali, ada Herna menerima hadir, pukul keras jambul, datang kali ini, sedikit saja sentuhan, Herna, sodorkan ke belakang terbus, masih ada di sana jambul, umpankan, pukul keras, dan ternyata masih keluar lapangan pukulan sementara Irgi. Irgi anak muda berbakat saudara-saudara, sedikit protes kepada Bapak Wasit. Namun keputusan Bapak Wasit tidak bisa diganggu gugat. Kembali kali ini keluar lapangan 1-2-3 kali anak-anak Aidina melakukan kesalahan sehingga akhirnya ataukah sebaliknya anak-anak Satpol PP akan terus berlari meninggalkan angka Aidina. Angka sedikit dapat ditahan, datang kali ini serangan Jajang, umpankan Adit, rupa-rupanya salah miskomunikasi, sedikit angkat, ada nomor 6, Adit kembali ke posisi, datang Irgi, itulah pukulan keras Irgi. Saudara-saudara, kalau dibandingkan postur tubuh Irgi lebih kecil dari rekan-rekannya, namun pastilah lelena. Megeger, nomor 2 diangkat, ada poin di sana, ditahan namun gagal. Baik yang dilancarkan saudara Panji, 12-10, 2 angka meninggalkan. Erna menerima, Adit sedikit, baik sekali jambul dengan bola-bola tepatnya, nambah lagi 1 angka menjadi 11-12 untuk Adidas. Jambul kali ini lakukan sudah, terima libero diangkat boin, baik blok yang dilakukan nomor punggung 6 yaitu saudara Herdi, mampu membendung serangan Satpol PP. 12 sama, kembali jambul lakukan sudah, libero menerima boin, kepada siapakah di sana, kembali dibaca serangan dari Teten. Jambul masih lakukan sudah mengejar 1 angka, angkat boin, ditahan saudara. Datang kali ini pukulan keras nomor 6 Herdi, 14 kejar mengejar angka di setiap kedua antara Aidina dengan Satpol PP tidak bisa dilakukan. Kembali tabul lakukan sudah, terima palan, angkat boin, datang kali ini serangan, namun antisipasi serangan balik yang begitu baik dari Herdi, membuka lagi 1 angka menjadi 15-12. Kembali 3 angka memimpin. Jambul angkat bola lakukan sudah, terima libero angkat boin, pukul keras nomor 4 dari Satpol PP sudah, dan memindahkan angka 13-15. Satpol PP angkat bola lakukan sudah, terima Jajang, keluar lapangan, kontrol yang dilakukan Jambul begitu baik. 16-13. Yang nomor 5 Adit angkat poin, ada palan, ditahan dengan baik, umpan manis, serangan baik sekali dari pemain-pemain Jidan, namun dapat dibaca pemain-pemain Satpol PP. 14-16, mundur kali nomor 4 Dadan. Dadan siap lakukan sudah, terima jambul, jadi gagal. Herna melewati pemain nomor 2 yaitu Didin. 15-16, 15 mengejar, sementara 16 bertahan. Ya, posisi merang anak-anak dari Aidina. Baik sekali saudara-saudara, datang serangan balik kali ini, hampir saja menaik kepala dan berhasil menyamakan kedudukan 16-16. Kembali poin kawin di angka 16, masih Satpol PP lakukan terima jambul, Adit umpankan, pukul keras, kembali blok rapat dilakukan kedua ke pemain dari Satpol PP, itu Kang Teten. 17-1 angka kali ini mengejar, angkat kembali,
terima di sana ada Irgi. Pukul keras Jajang dan ternyata keluar lapangan pukulan dari Jajang. 18-16, 18-16 masih di tangan Satpol PP. Lakukan sudah terima Irgi. Umpankan sedikit di peron nomor 2 dengan cekatan angkat dibiarkan keluar lapangan pukulan dari Didin. Nah 17-8. Irhendi terima angkat nomor 4. Ah baik sekali ada Jajar nomor 2 Boim. Gerakan tepat yang dilakukan Kang Teten menambah lagi satu angka menjadi 19-17. 19 Teten lakukan sudah terima jamul umpan tak pukul keras. Kali ini apa yang terjadi? Ternyata trik menurut bapak wasit atau apa yang terjadi? Masuk pindah poin 18-19. Giliran Kang Herna kali ini diangkat sedikit bola lakukan sudah terima libero umpankan poin dipukul dan ternyata palang dapat dibaca. Kali ini nomor 6 Adit kembali dijajal gagal kali ini datang namun bola tidak bisa dikejar. 19-19 Herna kembali lakukan sudah di peron menerima Boim angkat sedikit ada Parlan sedorkan ke daerah Herna Adi sedikit pada Jajang. Baik Jajang melakukan serangan namun tidak bisa melewati Titin dan Panji. 20-19 perolehan angka dari awal set pertama hingga di akhir set yang kedua sangat ketat. Satpol PP ada di sana Hajidan umpankan tinggi pukul keras trik rupa-rupanya pukulan dari Irgi. 20 angka sama kembali Jajang mundur ke belakang dari Hajidan siap akan melakukan timang angkat bola terima libero kontrol cukup baik dari libero nomor 2 ya Herna menerima pukul keras ditahan kembali umpankan tinggi datang serangan 1-2-3 blok dilakukan Satpol PP untuk menghadang serangan dari saudara Jamul dan atau Irgi. Irgi kembali angkat baik saudara-saudara datang serangan balasan itulah datang saudara-saudara nomor 24 dari Satpol PP tidak menyanyikan kesempatan 23-20 masih Satpol PP ditahan Herna angka sedikit back attack baik sekali back attack yang dilancarkan nomor 6 yaitu saudara Herdi. 21-23 Irgi kali ini Irgi angkat lakukan sudah terima Parlan Boim diumpankan sedikit ada datang di sana blok rapat pagi kembali pukul saling memukul di atasnya datang kali ini sedikit sentuhan nomor 2 menyelamatkan Boim kembali ditahan Herna apa yang terjadi ternyata bapak wasit menunjuk bahwasanya itu adalah pelanggaran dan angka untuk Ajidan 22-23 nomor 2 Irgi kali ini menimbang-nimbang bola dari Ajidan siap lakukan sudah terima lagi Bayu Boim baik sekali Boim saudara-saudara satu angka berkedip-kedip mampukah memadamkannya anak-anak Satpol PP terus sebaliknya anak-anak dari Ajidan akan memperlambat kembali laju angka datanglah itulah saudara Jambul ya saudara Jambul atau Herdi dan Jambul kali ini yang lakukan ada libero di angkat Boim akhirnya Tete.